Ya, halo. Assalamualaikum, Pak. Fatih. Ah, kamu di mana sekarang, Nak? Fatih masih di rumah Cang Husin, Pak. Fatih minta maaf ya. Kemarin Fatih nggak sempat pulang. Fatih. Sebenarnya Papa nungguin kamu, Fatih. Papa mau ngajak kamu pergi, Nak. Aku tak menangisimu, ku masih bisa tertawa. Rika, ini. Abang lelah mendengar kalian berdua bertengkar terus. Bukankah lebih baik berdamai daripada bertengkar? Bang, bang, bentar ya bang. Kayaknya ada yang berubah deh dari Bang Husin. Apa ya? Oh, abang pakai penutup. Bentar, bentar, bentar. Bang Husin cakep amat, dicukur begitu. Bisa saja kamu. Kembali ke topik. Abang. Rika, Ani, kalian berdua ini sama-sama istri abang. Tidak ada bedanya. Rika, engkau aku panggil dulu karena kau istri pertama. Kemudian aku panggil kau, Ani, karena kau istri kedua. Bukankah begitu? Bukan, Bang. Ada yang salah. Apa? Pantesnya itu bukan istri pertama. Lalu? Tapi istri tua. Ani, sembarangan aja lo kalau ngomong ya. Karena gue lo bilang bini. Berarti Bang Husin malam ini tidur di tempat gue. Ya, Rika, Rika, Rika. Tolong sabar. Ya, enggak bisa begitu dong. Bang Husin, ini namanya tidak adil. Sudah. Ani, begini. Coba kau lihat perutnya Rika. Membuncit kan? Sekarang itu Bang Husin kagak ngurusin cuma 2 orang, tapi 3 orang. Nih, sama anak gue nih yang ada di perut nih. Lupa ya? Aku kan juga punya Debbie. Elah ya kagak bisa lah. Debbie kan anak bawaan lah, bukan anak dari Bang Husin. Bang, udah abang. Kita gak usah berantem-berantem terus. Tuh lihat, anak kita gerak-gerak. Dia sedih kalau dengerin orang berantem. Lagian kan bang, kalau dia sedih di dalam, ntar lahirnya jadi temperatur bang. Rika, temperatur? Kok bayi temperatur sih? Kamu pikir panas temperatur? Rika, itu bukan temperatur, tapi prematur. Ya, apa itulah namanya? Pokoknya belum 9 bulan udah lahir bang. Temperatur. Itulah begitulah bang. Udah deh bang, yuk kita masuk. Ayo bang, lagi udah malam, dingin. Ayo kagak kuat, kesian juga anak kita. Udah, nih, masukin ke kandang, masukin ke kandang. Biar malam-malam itu ya Bang Husin gak keluyuran. Ayo abang. Nyebelin banget sih kamu tuh ya. Emang cuma kamu doang yang bisa hamil, aku juga bisa nanti. Tunggu aja. Mami, mendingan sekarang kita pulang deh. Bahaya Mami sendirian, udah malam. Ayo kita pulang. Ayo Mami. Fatih malah gak pulang. Makin lama makin keras kepala anak itu. Lihat saja nanti. Kalau sampai hari ini dia tidak pulang, aku akan suruh orang untuk mengawasinya. Buset, ngapain dia? Ya, halo. Assalamualaikum, Pak. Fatih. Ah, kamu di mana sekarang, Nak? Fatih masih di rumah Cang Husin, Pak. Fatih minta maaf ya. Kemarin Fatih nggak sempat pulang. Fatih. Sebenarnya Papa nungguin kamu, Fatih. Papa mau ngajak kamu pergi, Nak. Iya, Pak. Fatih minta maaf. Warga di sini nuduh Papa yang nyuruh pendekar bercadar merah buat ngecowin kampung. Makanya Fatih mau buktiin ke mereka kalau Papa tuh nggak salah. Dan Papa bukan yang nyuruh itu. Fatih, Papa harap kamu percaya sama Papa, Nak. Karena gak mungkin Papa nyuruh orang itu. Iya, Pak. Fatih bakal berusaha percaya sama Papa. Dan nanti Fatih bakal pulang kok, Pak, kalau urusan ini udah selesai. Sebentar lagi, kamu pasti percaya sama Papa, Nak. Dan kamu akan mudah Papa kendalikan. Oh iya, Pak. Fatih juga minta maaf ya.
Fatih udah nuduh papa yang nyulik mama. Ternyata mama dibawa sama orang yang ngurusin pengemis di jalanan. Oh, begitu nak. Tapi gimana kabar mama kamu sekarang? Alhamdulillah pa, mama udah pulang kok. Mama baik-baik aja. Fatih juga udah lega pa sekarang. Gak kepikiran lagi. Farah lagi, Farah lagi. Aku benci mendengar namanya. Tapi apa boleh buat? Aku harus bisa berpura-pura perhatian. Meski aku sangat benci sama dia. Udah dulu ya, Pak. Iya, nak. Assalamualaikum. Semakin hari, Fatih semakin dekat dengan Mas Junet. Kenapa ya, kok aku masih belum rela Fatih dekat dengan Mas Junet? Karena aku tahu betul sifat dan tabiatnya. Ini bisa merusak sifat baik Fatih. Mama. Mama pasti kecewa mendengar obrolan saya sama papa. Farah. Dia orang satu-satunya yang menjauhkan aku dari Fatih. Bahkan Fatih membenciku. Lihat saja nanti. Aku akan buat Fatih membenci Farah. Apapun caranya. Bang, para jawara udah ngumpul semua. Dimulai aja. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah, si Agi, kamu teh sentimen sama saya. Main mulain aja acaranya. Saya teh baru datang, Gi. Udah, Bang. Kagak usah ditimpalin. Orang kerjaannya sewot mulu. Gue ngucapin terima kasih atas kehadiran para pendekar Kampung Jawara yang udah nunggu dari tadi. Yang baru datang, selamat datang, ya. Mudah-mudahan gak banyak protes. Kondisi Kampung Jawara makin hari makin mengkhawatirkan. Serangan makin gencar dari orang yang kagak kita tahu, alias misterius. Korbannya juga makin hari makin banyak. Eta, Gi, eta, ini buktinya. Kalau kamu teh sebagai sesepuh di sini, sudah gatot, alias gagal total. Kamu ngurusin pendekar ronda, tapi masih kecolongan juga. Masih banyak korban, Gi. Kagak bisa diem, apa? Segitu marahnya, mentang-mentang ada hubungan. Ini sengaja gue kumpulin pendekar Kampung Jawara ini buat musyawarah. Kita cari jalan keluarnya buat keamanan kampung kita. Kalau ada usulan atau masukan, silakan. Ah, itu kan udah jelas. Itu pasti suruhannya si Junet. Jadi tunggu apa lagi? Kita serang aja si Junet. Ini gak bisa dibiarkan. Astagfirullahaladzim, Lan. Kalau kagak ada bukti, jatuhnya fitnah. Lu jangan suhuzon jadi orang. Kita kudu pikir panjang. Untung ruginya main serang aja. Gi, saya teh lebih setuju sama saran para juara. Kita serang aja rumah Junet. Kita minta tanggung jawabnya. Kan beres, Gi. Gimana sih si Maman? Ngomporin warga buat nyerang rumah Junet. Kacau urusannya nih. Ah, Gi. Kebangetan tuh. Man,